yakin. Apakah saya sudah seperti tokoh di TVRI zaman dulu? Yang namanya apa itu? Semar Gareng, Petruk Bagong. Apa ya namanya? Saya lupa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Sehat semua ya. Semoga semuanya sehat, dilimpahi kebaikan, kebahagiaan, dijauhkan dari semua mara bahaya. Pada kesempatan kali ini, konten Dewo-Rewo pengisi kegabutan. Masih batuk. Akan melakukan salah satu perawatan wajah agar wajah selalu sehat. Apakah itu? Jadi katanya salah satu upaya memelihara agar kulit tetap sehat ya, di samping kita membersihkan ketika akan tidur, perawatan lainnya adalah kita memasker wajah. Sebelumnya saya pernah bikin video pakai masker ya, dulu kayaknya ya. Ya, ini mau bikin lagi ya teman-teman ya. Pengisi kegabutan. Langkah pertama, wajah harus dalam kondisi sudah bersih ya teman-teman ya. Sudah dibersihkan. Jadi ketika masker menempel wajah itu ke wajah yang bersih. Nah, kemudian pakai ini ya. Tujuannya apa? Biar rapi ya, biar rambutnya nggak kemana-mana. Langkah berikutnya adalah mengoleskan masker pada wajah. Jenis maskernya apa? Disesuaikan dengan kondisi kulit masing-masing ya. Apakah kulitnya kering? Kebetulan kondisi kulit saya normal yang cenderung kering ya teman-teman. Maka saya memakai masker mawar ya. Duh, kok tidak keluar ini? Gimana ini? Apakah habis? Hampir habis ya teman-teman ya. Kayaknya hampir habis ini. Harus dipencet-pencet ya. Wow. Di dunia ini tidak ada sesuatu yang instan. Semuanya harus melewati proses, termasuk untuk mendapatkan kulit yang sehat itu harus dirawat ya, apalagi kalau kulitnya tipikal yang sensitif ya. Merawatnya harus lebih ekstra apa ya, sabar atau telaten ya dibanding kulit yang tipenya tidak bermasalah, atau bahasanya ya kulit badak ya. Biasanya kalau problem di wajah itu salah satunya jerawat. Entah wujudnya jerawat batu yang biasanya di kulit-kulit kering ya, atau jerawat yang apa itu satunya lagi. Kalau namanya perempuan, apalagi ketika akan datang menstruasi itu biasanya
ada aja jerawatnya, walaupun cuma satu biji ya teman-teman ya. Walaupun cuma satu biji aja. Mana ini? Aduh, kayaknya habis teman-teman. Harus sabar. Bagian hidung yang belum ya. Bagian hidung. Mana ini? Apakah mengering ini? Salah satu perawatan wajah agar kulit sehat adalah dengan memakai masker secara rutin. Misalnya satu minggu sekali ya teman-teman ya. Harus disiplin ya. Disiplin. Dan disiplin. Apakah saya sudah seperti tokoh di TVRI zaman dulu? Yang namanya apa itu? Semar Garing, Petruk Bagong, apa ya namanya, saya lupa ya. Semua di make up seperti ini, wajahnya putih-putih. Apa Ria Jenaka ya, saya kok lupa, saking sudah lamanya. Atau seperti orang yang mempantomim ya teman-teman ya. Seperti orang yang mau pantomim harus di make up yang wajahnya putih. Betul ya. Oh my god, belum rata ini ya. Nampaknya sudah mau rata ya. Halo teman-teman, masker sudah saya oleskan. Nampaknya saya tunggu masker kering dulu. Nanti video kita lanjutkan kembali ya teman-teman ya. Halo teman-teman, masker di wajah saya sudah kering ya teman-teman. Saatnya kita angkat dari wajah. Mm-hmm.
Nah, teman-teman, saya akan membilas ya, agar lebih sempurna bersihnya. Agar lebih sempurna bersihnya. Rasanya segar sekali ya, teman-teman. Rasanya. Halo teman-teman, sudah saya bilas ya. Maka yang terakhir adalah saya oleskan penyegar, penyegar agar rasanya wajah jadi seger. Rasanya agar makin apa ya, agar makin segar. Nggak tahu ini apakah arahnya sudah benar sesuai kaidah dalam mengoleskan penyegar di wajah. Seger ya teman-teman ya. Merawat wajah adalah suatu apa ya, kebahagiaan tersendiri bagi yang suka merawat. Karena kebahagiaan tiap orang itu beda-beda ya teman-teman ya. Jadi kebahagiaan tiap orang beda-beda. Wow, seger sekali teman-teman ya. Gimana nih kameranya ini? Iya. Udah bersih ya teman-teman ya. Halo teman-teman. Jika kepingin punya wajah yang sehat, yang harus kita lakukan adalah selalu konsisten merawatnya ya, entah dengan perawatan yang paling sederhana yaitu wajah selalu dibersihkan sebelum tidur ya, agar kita tidur dalam kondisi wajah sudah bersih. Jangan lupa kalau nggak capek ya, seminggu sekali untuk di masker ya teman-teman ya, untuk di masker agar wajah selalu terjaga kesehatannya. Halo teman-teman, semoga selalu sehat, selalu bahagia, dan selalu semangat ya teman-teman ya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Assalamualaikum.